jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Halo sahabat Mayamix Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye bye. 10 pas jabatan kompak selalu untuk udah tim kesebelasan. Kembali diinformasikan tak kurang-kurangnya, marilah jadikan ajang silaturahim. Marilah kita jadikan ajang dari persahabatan. Marilah kita jadikan ajang meduluran lewat kesempatan di Stadion Nagantara Sakti Jatibarang Baru. Pada kesempatan siang menjelang sore, masih di suasana Idul Adha, ketua tim kesebelasan apanya sempat hadir melangkah waktunya dari Tunasal Arangkerta Jongol Stadion tempatnya. Dibantu dengan kami, ada Bungku Andi sana, Bung Pampam, alhamdulillah keluar menjaga gawang dari Swiss, namanya baru pulang. Tapi dia menyaksikan, juga yang punya sahabat saya YouTube channel. Yang banyak ini sudah hadir di tengah-tengah. Baik, kita kembali. Inilah kedua tim kesebelasan. Pengatur jalannya pertandingan, Bung Usro. Itulah yel-yel daripada Tunasal Berani. Jaga gawang daripada Miko. Kembali Arifa. Lebar. Tepatnya yang dituju kawal ke Bastina. Namun kembali kandas lewat barisan daripada Sogaraita di sana. Dia kuasai kembali. Karena dalam perebutan. Lebarkan ke sayap kiri yang dituju Sirik Tunasal kuasai. Balik ke tengah pena. Pasal kembali gaya terjadi kan tim kesebelasan dari para di sektor barisan itu kesebelasan dari para Madantara. Ada dan perebutan di sana. Bentek kembali ke depan di sektor barisan pertahanan dari para Madantara. Pantan sudah kembali membantu dari para Madantara. Ancang-ancang sejenak. Beparkan tepatan yang dituju penilang masih tak kiri kuasai kembali. Jawab dari para Madantara yang dituju. Berputar-putar ke belakang maksudnya. Jawab dari para ini atau Firman yang dituju. Kalah dan perebutan di kuasai kembali. Akademi Madantara. Namun kembali patahan Tunasal. Beparkan kembali ke depan yang dituju. Tak ada teman di sana. Kita kembali dan tertutup lebar. Namun kembali terlebar lebar. Mantan yang dituju. Mantan dilakukan Tunasal. Membantu lewat dari pada padar. Kembali lawan Ariel Makita di sana. Pendekan. Ada teman di sana. Satu lewat dari para Pina. Kembali Pina. Bukan siapa di sana. Angkat kembali lakukan yang dituju. Lebar. Tidak saya kini kuasai. Namun kembali. Di sektor daripada pertahanan daripada Akademi. Patah lewat daripada barisan-barisan pertahanan tim kesebelasan daripada Akademi Majandara. Ini kuasai kembali Tunasal. Lewat sudah ke kuasai serangan balik yang dilakukan. Ketika para siapa terangkat. Patah namun sayang. Hendak namun kembali patahkan lewat Tunasal. Lewat kembali lakukan Tunasal daripada nomor 11 yang dituju melebar. Namun sayang. Lagi-lagi. Tendangannya terlalu tipis di garis mistar penjaga gawang daripada Niko. Ini kuasai kembali lewat Fikri. Angkat Fikri. Kuasai kembali Fina. Bapak dua pemain di sana. Namun jatuhnya bukan satu pelanggaran daripada tim kesebelasan Karangkerta muda-mudi gelora daripada Tunasal. Lebar. Pantai kembali lewat. Akan. Akan. Pantai kembali dari sana. Dapat ke barisan lawan. Namun kembali. Kawal ketat daripada Arkan tadi. Lebar kembali Iris. Larangan empat yang dilawan Iris. Namun. Anda kembali Arkan. Lebaga pada siapa di sana Arkan. Pada rekannya yang dituju. Lewat daripada Iril maksudnya. Namun kembali patahkan lewat barisan Karangkerta Tunasal. Lewat satu pemain melebar ke sektor kanan yang dituju. Lewat daripada siapa Sencana. Angkat ke belakang. Namun kembali patah lewat daripada Iris. Kini kuasai kembali daripada Able. Andas kembali lewat daripada Ita. Dibuang saja bola keluar. Hingga mengah. Saja Niko terserobos lewat daripada barisan depan Tunasal. Tendang bebas Able. Angkat Able. Pantan yang dituju kembali Res. Namun kembali ada teman di sana. Lewat daripada Ires tadi. Lemparan ke dalam untuk tim. Kepala siapa mereka berikan di sana. Lempar namun sayang. Lagi-lagi patah lewat jangkar belakang daripada gelora muda-mudi Karangkerta. Kembali lemparkan ke tengah. Serangan balik yang dilakukan Tunasal lewat daripada pengawalan Irul. Lewat kembali lakukan. Daripada anda tepat terobos dia lewat Niko. Tepat di penjaga gawang daripada Niko. Lebar Niko.
Palestina di sana. Dan kembali lakukan dibuang lewat daripada Irul. Kedepankan Irul Palestina maksudnya. Namun kembali dibiarkan Silbun dari keluar. Hanya mengakibatkan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan daripada Akademi Majandara. Lebar, tangkap yang dituju. Angkat serban kembali lakukan di sana. Namun kembali membentur serangan balik Tunasai. Kembali Tunasai. Kawal ketat lewat tarik para Yuli atau siapa di sana. Terobos ke belakang Tunasai. Angkat. Lewat. Pasti penjaga gawang daripada Niko. Nah, kembali apa yang terjadi. Daripada barisan lawan lewat kembali lakukan. Namun kembali bola meninggalkan lapangan permainan lemparan ke dalam. Lempar sudah. Kuasai kembali lewat daripada Bina. Ala dalam perbuatan Bina. Dua pemain Tunasai. Ini kuasai kembali Bina. Lempar. Dari ke belakang kembali Tunasai. Lalu kusut jenak di sana. Apa Tunasai? Kembali membentur di sana. Nampaknya kini kuasai kembali serangan. Baik yang dilakukan Tunasai. Terobos dari barang barisan belakang. Lalu demi Majandara. Pancar kembali lakukan. Depan. Lalu kembali lakukan di sana. Apa yang terjadi? Jatuhnya dari Bina tadi membuat satu kesan pelanggaran tendangan bebas. Untuk kesebelasan Tunasai. Tendangan bebas. Lewat daripada barisan-barisan belakang tim kesebelasan Tunasai. Mampukah ancang-ancang sejenak. Lewat Arjono atau Pajar. Kembali. Lewat daripada barisan. Tepat. Teman kembali lakukan. Kuasai Tunasai. Tarik ke belakang. Fikri. Usai sudah di putaran pertama. Skor imbang 0-0. Baik daripada Majandari Akademi Majandara dan juga Tunasai. Kembali acara ini didukung langsung oleh masyarakat desa Jati Barang Baru dan disponsori langsung oleh yang punya warung pojok lapangan Ibu Wartol. Fer, buka mana Fer? Bah. Pancan lewat dari para tim kesebelasan namun kembali patah lewatkan Tunasai. Lebar kembali Tunasai. Posisi teman pada siapa mereka berikan di sana. Lewat dari pada barisan lawan. Kembali. Namun kembali patah lewat dari para Gipi. Gipi. Di sana agak cepat yang dituju namun kembali membentur daripada barisan lawan. Kuasai kembali Akademi Majandara berputar-putar mencari posisi teman depankan maksudnya namun kembali patah lewat daripada Pajar. Kat ke depan yang dituju masih kuasai kembali dibiarkan lewat Akademi Majandara depankan kembali membentur Tunasai lepas pada siapa di sana. Namun apa yang terjadi terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan sedikit bundar hingga tendangan bebas untuk kesebelasan Akademi Majandara. Lewat barisan-barisan belakang di sana. Mengatur dan mencari posisi rekan. Angkat ke depan. Itulah yang dituju. Namun kembali lewat dari perpasap pertahanan Akademi Majandara. Topot kembali lakukan. Antas kembali di tengah yang dituju. Dan teman di sana. Ini kuasai kembali. Dari barisan kembali lakukan. Namun apa yang terjadi? Lewat barisan-barisan depan di sana. Dari tim kesebelasan Tunasai melepas. Dibiarkan. Namun apa yang terjadi nampaknya Kartole dikuasai kembali Tunasai. Depan ada Gipi. Depan ke kembali Dini. Lewat daripada Dini. Berikan barang siapa di sana Dini. Dari ke belakang maksudnya. Namun kembali patah lewat dari Papasan. Kembali turunnya Gipi. Lepas daripada siapa di sana. Agak terpan. Lepas. 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 Lagi-lagi kandas lewat jangkar belakang Akademi Dini. Lepas. Nampaknya bertubi-tubi serangan daripada Tunasai. Namun saya masih bisa dikontrol oleh barisan penjaga gawang daripada saudara Listur. Bukan Akademi Majandara. Angkat gerbang. Namun saya tak kontrol kembali lakukan di sana. Melebar. Bankan kembali daripada barisan lawan di sana. Bankan yang dituju. Kembali melebar. Namun kembali patah lewat daripada barisan-barisan pertahanan tim kesebelasan Akademi.
kami lewat Dini. Kuasai Dini, mencari posisi teman dari ke belakang maksudnya. Ada Ita membantu, kembali, kalah dalam perebutan. Ini kuasai kembali Tunasai. Baca para siapa di sana, angkat ke depan yang dituju ada Majara Dini di sana. Lewat, namun kembali, biarkan lewat daripada penjaga. Apa yang terjadi? Nampaknya satu penalti dilakukan lewat daripada Garmi Majandara. Lewat berikan rekannya di sana, ditangkap lewat penjaga gawang daripada Mas Nur. Kuasai kembali Wisdor. Nampaknya apa yang terjadi? Ada pelanggaran dilakukan. Mampukah lewat tendangan bebas yang dilakukan daripada barisan-barisan Tunasai Gelora Muda Budi Karangkerta, tepatnya Stadion Dongol, akan terobos robek pertahanan penjaga gawang daripada Wisdor. Tak kembali satu tendangan bebas lewat daripada Tunasai. Angkat tepat, balik abanya. Terlepas sudah kini kembali Akademi Majantara. Tercetak satu gol. Apa yang terjadi nampaknya? Begitu semangatnya di Asia yang masih baru 10 tahun. Akademi Majantara melebar. Kembali lakukan di sana Gipi. Pada siapa mereka berikan di sana Gipi? Lewat Gipi. Pas kembali patahkan. Akan kembali yang dituju. Masih dalam perbutan di sana. Bagus. Kembali daripada barisan di kesempatan Dini. Angkat Dini. Balik ke belakang pada rekannya di sana. Yang dituju lewat daripada barisan pertahanan Akademi Majantara. Lepaskan kembali. Angkat. Iya. Pas kembali. Lewat. Angkat ke depan yang dituju. Depan. Tadi di sana membantu. Lihat daripada barisan belakang di sana perbutan. Lewat tuh. Iya. Bagus. Tepat di penjaga gawang daripada Wisdor. Apa yang terjadi? Tunasai nampaknya masih tergeletak. Usai sudah. Kami ucapkan terima kasih Tunasai di usia 10. Tertinggal 1-0 Akademi Majandara. Kita kembali untuk di usia daripada 13. Kembali saya berinformasi.